Tapi juga dibilangin semuanya mau better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak tensinya juga, maksudnya bilangin apa sih, sudah ya apa sih yang tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari asbesti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter-dokter gitu. Tapi spesifiknya udah bisa apa sih Mbak Dila, mungkin yang apa? paling menonjol udah bisa apa nih dari masuk? Bisa menghibur Mbak. Oh iya benar. Dari awal ya, sebenarnya Masya Allah sih, dari awal itu dia sampai detik ini Mas Budi cuma kalau saya ingat dia jam berapa Bun? Jam 9 pagi. Pasti ingatnya cuma, I must go. Oh, one walking. Dia bilang gitu, so itu yang pikiran dia udah enggak sabar gitu. Kadang suka aku bilang kenapa? Enggak, aku ini ada kerjaan loh Bun hari ini gini-gini, padahal gue otaknya dia intinya kerjaan karena dia mikirnya workaholic, jadinya yang kayak dipikirinnya sih sebenarnya gitu. Madira tanggal 28 ya? Apa? Masih mengingat tanggal 28 ya, dia gak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia yang dia tahu setiap 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya gak hilang gitu. Tapi insya Allah aku udah punya pikirin lah kalau dia bisa pindah kamar, pengen buat sesuatu yang bikin dia happy. Mbak Dila, cukup sulit gak sih membalikan memori ketika harus mengenali anak-anaknya satu-satu? Enggak, kalau itu sih enggak. Aku ya masih seorang ibu kayak, oh ternyata dia gak ingat, dia lagi flu-nya ke masa lalu gitu. Masa lalu maksudnya dia lagi mikirin masa kecil dia, lagi banyak cerita tentang mamanya, tentang papanya, terus tentang adik-adiknya, main dia, terus nama-nama yang aku baru kenal gitu-gitu. Ya enggak juga sih, ya alhamdulillah udah hari berapa, tiba-tiba hari kelima apa ya, dia udah nyebut anaknya, anakku di mana, dia ngapain gitu. Hari baru kemarin dokter baru-baru lagi, ayo bawa anaknya sini, nggak apa-apa, iya nanya terus, udah mulai Daphne di mana, kakak di apa, Abel di mana, terus yang ketiga juga disebut-sebut gitu sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.